Teman-teman, kita mau ngelanjutin ngebersihin ini nih, lumut di danau apa, danau Urukan atau danau Urugan? Hah? Urugan. Iya, danau Urugan atau apa, danau apa sih yang Lembah Tengkorak? Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak. Kita dari jam 5 sore tadi kita ngebersihin ini. Nah, ini lumayan, tinggal sekitar 50% lagi. Tinggal yang area sini, tapi kayaknya kita mau coba nengok ke yang ujung sebelah sana, apakah di sana masih banyak. Tadi sebenarnya yang area sini tuh udah agak bersih, cuman karena kita ngebersihinnya kan fokus yang di area sini aja, jadi yang dari ujung sebelah sana, yang ujung sebelah sana juga ternyata kebawa arus juga ke sini, jadi sekarang di sini lumayan banyak lagi. Ke sana yuk. Nih teman-teman, di sini udah lumayan, mungkin di kamera udah kelihatan air ya. Tadi pada saat kita datang di sini tuh nggak kelihatan air sama sekali, jadi emang full ketutup sama si lumut ini. Saya nggak tahu ini namanya lumut atau apa ya. Di ujung sana sebenarnya masih banyak sih, jadi ya paling nggak sekarang udah ada kelihatan air. Jadi kayaknya sekarang kita balik lagi ke sana, ke hilir. Kita coba biar aliran airnya lancar, jadi cepet ini hanyutnya. Emang banyak tuh, kelihatan kan ikannya kecil-kecil tuh, kayak lagi di danau Segara Anak di Rinjani ini kayak gini, tapi di Rinjani Segara Anak lebih banyak tuh kelihatan ikan-ikannya. Tadi kita nggak ngelihat sama sekali. Sebenarnya jernih nih airnya, jernih banget sih, nggak, lebih ke agak hitam-hitam gitu. Kelihatan kan numpuk tuh sekarang di daerah sana tuh, itu daerah hilir udah lumayan numpuk. Tadi tuh yang ke arah sana tuh udah bersih, udah hampir bersih ya, cuma sekarang karena yang di area sini nambah lagi, jadi ngalir maksudnya, jadi nambah lagi. Sekarang tuh jam berapa sih, coba tengok jam. Kita zoom out dulu kameranya, coba kasih center headlamp. Sekarang jam berapa? Jam 22.05, jam 8:30. Lumayan udah malam. Kita cuma berdua di sini. Literally cuma berdua, nggak ada lain, yang lain. Kita coba tengok tenda kita ya. Kalau kalian nanya apakah menyeramkan? Enggak, kok enggak sama sekali menyeramkan. Tuh putih-putih apa? Burung apa itu? Burung hantu. Tadi kita ngeliat burung hantu. Yuk kita jalan ke tenda. Nah jadi ini dia tenda kita. Pasang flysheet ya, soalnya tadi pas menjelang mau maghrib itu udah mulai turun gerimis. Kita khawatir hujan deras, kita pasang flysheet. Barusan kita udah ngopi-ngopi. Nah, udah numpuk lagi nih di area sini nih. Senternya sebentar. Nah, ini udah numpuk lagi. Jadi kita fokus ngebersihnya sih di yang mulutnya sini, daerah sini nih. Karena tuh yang itu tuh udah mulai numpuk lagi. Itu udah nggak ngalir kalau udah numpuk kayak gitu. Jadi kita harus lancarin. Yuk langsung kita kerja malam-malam.
Kak. Ini emang harus sering di apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa itu ditawu gitu, karena kalau misalkan nggak di ya diginiin si salurannya nggak lancar nyumbat di sini, di daerah sini, jadi memang nggak ngalir. Tadi tuh pas ketika masih ada anak-anak yang 4 orang itu, yang sebelah sini tuh udah hampir bersih, kita udah seneng tuh. Cuman setelah mereka pergi, ternyata ini kan lumayan cukup luas. Yang tadi kita bersihin cuma area sini aja. Ternyata yang dari ujung sana sama ujung sana tuh turun ke sini juga. Jadi sekarang emang udah banyak lagi, cuman ini udah jauh berkurang. Ini mungkin kalau saya kira-kira tinggal 1/4 lagi ada deh. Kita sambil nungguin benerin ini, kayaknya kita nanti mau bikin api unggun, mau bersih-bersih karena lumayan banyak sampah kita lihat. Kita kumpulin sambil kita bakar. Tadi udah mendung kayak yang mau hujan, bahkan udah turun gerimis, makanya kita langsung pasang flysheet, tapi kayaknya nggak jadi. Habis yang ini, nanti pasti yang di sana turun lagi. Habis. Jadi ini tuh emang dalam, si kedalaman apa namanya, danaunya itu emang dalam. Cuman karena di sini tuh banyak kayu yang tumbang, pohon yang tumbang bawahnya. Jadi kita bisa, nah kayak ini nih, ini batang. Sementara kalau misalkan kita ke bawahnya tuh dalam, itu apalagi ke sana tuh. Jadi waktu masih siang, waktu masih ada teman-teman yang anak mana sih tadi, 4 orang itu Bandung ya? Jumberung. Oh, Jumberung. Mereka tuh berani renang ke sana tuh. Itu mereka nyampe nyoba nyelam ke bawah tuh enggak nyampe kakinya tuh. Kayak nyampe dasar. Karena saking dalamnya. Kalau saya mana berani. Itu kayak si Abuk tadi, bocah-bocah itu kayak inget si Abuk dong.
Ya bukan itu, mau itu juga. Mau masuk. Ya betulan lah. Kayaknya mereka obrolannya kayak gitu juga. Kasih abum. Pindah sana yuk. Tinggal dikit lagi. Nah ini goyang nih. Ini kalau misalkan saya berdirinya di samping, udah dimuter langsung ke batang kayunya. Coba lihat sini nih. Ini harus dibenerin, ini mampet. Kalau di sini benerin, pasti ini kenceng yang aliran sana. Udah sini aja. Ini jatuh nggak ya? Kesanain. Mantep di sini ya, pasti jembat. Sini. Oh, ada kain. Terima kasih.